Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi serta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta kita semoga juga diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Inta SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Oke guys, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu penyanyi favorit aku ya, my favorite singer, yaitu adalah Siti Nordiana. Kali ini di video ini ya medley Bakawali dan Zapin Pak Ngah balik konser in person rehearsal. Oke guys, lagi-lagi Siti Nordiana guys, aku sangat tertarik ya dengan kualitas olah vokal dari penyanyi yang satu ini. Bukan hanya vokalnya saja, tapi penampilannya aku juga mengagumi ya, ayu wajahnya dan juga feminim ya, sebagai wujud wanita soleha kalau menurut aku ya guys ya, karena dia tidak pernah melepas hijabnya guys. Oke, kita akan mereaksi dari channelnya Hasan Napi Channel ya. Kita support dengan mengklik subscribe serta kita aktifkan notifikasi belnya agar kita tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan juga sebagai tanda apresiasi kita terhadap Hasan Napi Channel ya guys ya, kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat kehilangan ya, sudah sangat penasaran bagaimana Siti Nurjana medley Bakawali dan Zapin Pak Ngah Bale. Wow, dalam hitungan 3, 2, 1, live. Oke, Halsal, konsep in person, Siti Nurjana. Wow guys, irama musik Melayu-Melayu kayak gini nih aku suka banget guys ya. Karena banyak banget ya di Melayu Riau dan juga Kepulauan Riau ya, gunakan musik-musik Melayu seperti ini, aku suka banget. Oke, kita play lagi. Kita lagi guys ya. Harmonisasi guys, keren banget di sini. Oh, karisma dari seorang Kak Nana ini memang sangat enak terlihat ya guys ya, dari penampilannya cantik. Tapi aku yang agak aku herankan sedikit itu penarinya guys ya, karena pakaiannya itu nggak seragam ya. Itu aja sih. Oke, kita play aja lagi guys. Wow, yang namanya juga asik banget guys, sedap ya. Wow, kalau ada di sini guys konser Kak Nana yang seperti ini, walaupun mahal tapi aku usahakan untuk hadir guys, untuk datang ya ke tempat konser itu. Dan di sini juga terlihat ada tiga orang pemain musik ya, pemain biola ya guys ya. Bagus banget. Kita play aja lagi. Tapi ini apa, latihan atau konser aja guys ya? Kok pakaian mereka kok seperti pakaian dalam latihan ya? Coba kita perhatikan semua pemain biolanya juga pakaiannya seperti pemain ini ya, ala latihan gitu ya, dan juga penarinya juga pakainya juga nggak seragam ya guys ya. Aku nggak tahu nih apa ini konser ataukah latihannya ya guys ya. Oke, kita play aja lagi guys. Tapi intinya walaupun latihan atau konser, aku tahu bagaimana kualitas suara Kak Nana ini, dia pasti tetap fokus, tetap nice banget suaranya guys ya.
Rendah guys. Wow, lenggoknya sedap ya guys ya. Kak Nana ini kalau ngomongin masalah lenggok, lenggok bernyanyi, skillnya itu memang bagus banget guys. Dia pinter banget ya melenggok-lenggok lagu Melayu gitu guys ya. Oke, kita play aja lagi. Kayaknya ini latihan guys ya. Tapi udah maksimal kok apa yang dilakukan Kak Nana guys dengan suara merdunya. Nice lah guys, guys. Dan di sini bagus ya perpaduan pertama itu lagu yang tadi itu penarinya laki-laki, ya, pria, kemudian turun diganti dengan penari wanita. Wow, itu kombinasi yang keren banget. Oh, kita play lagi aja guys. Wow, na 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 na. Itu suka banget aku sendiri guys. Musiknya asik banget ya, liriknya juga enak, namanya juga bagus. Tapi di sini ada salah satu yang kurang ya. Aku ingin ngelihat dari ngezoom kameranya dari dekat gimana penampilan Kak Nana dari dekat ya guys ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ya udah kita play aja lagi guys. Ya kalau dari jauh ini memang terlihat anggun dengan dia menggunakan busana seperti itu guys ya. Tapi pingin juga aku ngeliat dari dekat guys. Ini lagunya sedap ya guys ya. Bal malenggu. Wow, lagunya itu bagus banget ya. Bagus banget situ ya, ada kayak lekukan-lekukan lenggok yang nice banget, aku suka di situ. Oh guys, ya kayaknya ini latihan guys. Tapi walaupun latihan ya, ini persiapan untuk konser ya. Kalau menurut aku Kak Nana nih, maupun di latihan ataukah udah di konsernya, itu sama fokusnya, sama baiknya, performnya sama-sama bagusnya ya guys ya. Aduh, Kak Nana di sini ya, medley Bakal Wali dan Zapin Pak Ngah Bale ya, konser in person. Waduh, ini versinya latihan tapi seperti versi konsernya asli ya guys ya. Keren banget ya. Kalau memang Kak Nana ini semua konsernya, semua performnya itu memang tidak ada pernah mengecewakan ya, termasuk para fans selalu berkomentar hal-hal yang positif tentang Kak Nana. Bagaimana tentang karakter olah vokal atau kualitas suara Kak Nana ini memang selalu dipuji. Karena memang faktanya guys ya, memang Kak Nana ini kalau bernyanyi itu semua sangat terhibur, semua sangat tertarik. Bagaimana penampilannya, bagaimana karakter suaranya, dan
intinya itu semua bagus banget, guys. Dan dia masih tetap eksis walaupun dia telah lama di dunia hiburan musik ya guys ya, sudah sekitar 20 tahun lebih ya dia mengabdi di dunia hiburan musik. Tapi sampai dengan detik ini dia masih tetap eksis. Bahkan dia menjadi penyanyi papan atas di Malaysia, guys. Wow, aplaus banget untuk Kanana. Aku salut banget dengan penyanyi ini, dan memang penyanyi ini adalah salah satu penyanyi yang penuh pengalaman ya guys ya, syarat dengan pengalaman, dan juga menjadi penyanyi contoh bagi generasi muda. Oke lah guys, demikian dulu video dari aku, semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.